Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog kita bersama saya Fatia Kurnadi dan saya Dedi Muhairin. Pada tahu nggak sih kita sekarang ada di mana? Sekarang kita ada di Museum Sadrengas. Buat kalian udah pada tahu belum sih museum sekarang? Dan ada apa aja di dalamnya? Kalian penasaran kan? Buat kalian yang penasaran, yuk langsung. Teman-teman pada tahu nggak sih, sebelum akhirnya tempat ini menjadi museum, tempat ini merupakan Kerajaan Sadurengas. Di Museum Sadurengas ini ada banyak peninggalan-peninggalan Kerajaan Sadurengas loh, mulai dari guci, alat-alat perang, alat-alat rumah tangga, kerajinan tangan, pakaian adat, dan replika atau gambaran kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Sadurengas. Gambar dari Sultan Ibrahim Khaliluddin dan Ratu Dayang Waru yang dulunya merupakan pemimpin terakhir dari Kerajaan Sadurengas. Pembuatan aren dan pembuatan sagu. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di ruangan pakaian adat. Di dalam kita juga sudah ada pakaian adat yang biasa digunakan untuk pembuatan aren. Nah, teman-teman juga bisa lihat warna-warna di sini itu merupakan ciri khas pakaian seperti merah, kuning, hitam, dan biru. Selain peninggalan-peninggalan kuno dari Kerajaan Sadurengas, di Museum Sadurengas ini juga menyimpan kerangka ikan paus loh. Kerangka ikan paus ini ditemukan oleh masyarakat di Desa Selengot, Tanjung Harapan pada tahun 2005. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di penghujung video. Buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Nah, buat teman-teman, khususnya para pelajar, kami sarankan sekali untuk datang ke sini karena selain untuk menjadi wadah kalian untuk menambah ilmu, tapi juga bisa menjadi wadah kalian untuk melestarikan kebudayaan Paser. Bukan hanya pelajar, tapi juga seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Paser. Mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.